Oke, kereta diberangkatkan dari stasiun Lewi Goong. Ya, tadi malam kereta sempat mengalami keterlambatan, kereta mewah semua. Tapi jalurnya sudah normal. Tadi pun kahuripan kereta-kereta malam dari timur jalan tepat waktu semua ya. Terakhir tadi Mutiara Selatan saya cegat di stasiun Cibatu. Kereta diberangkatkan dari Karangsari. Ya, nanti saya akan naik kereta lagi dari Leles, tapi dari Nagrek kita ngejar pakai elap ke sini. Kenapa ya? Karena saya nggak bisa beli tiket di Nagrek ya. Harusnya online, cuman saya masih bingung kalau untuk beli kereta api jarak jauh bisa saya. Lokal nih online saya masih bingung. Oke, Leles. Oke, kereta kembali diberangkatkan dari stasiun Leles. Persiapan menikung di tikungan besar Kadungora dan menanjak ya. Melewati trek paling ekstrim di jalur selatan. Oke, barusan kita dicek tiketnya oleh Bapak Budiman. Terima kasih sudah mengambil masker. Oke. Mantap ya, kondekturnya sangat ramah. Oke, ini kita lihat pemandangan indahnya. Oke, kereta persiapan menanjak ya. Lagi cerah, keren ini. Oke, biasanya di sini ada Bapak Haji Dadang nih. Cuman kita lihat aja ada gak beliau nih. Biasanya suka olahraga beliau. Ternyata tidak ada.
tepat pukul 7 lewat 42 menit kereta lokal Cibatu yang berangkat pukul 06 lewat 55 dari stasiun Cibatu Garut persiapan memasuki stasiun tertinggi di Indonesia yang aktif, yaitu stasiun Nagrek ya, yang ketinggiannya berada di 848 meter di atas permukaan laut. Keretanya masuk jalur belok karena akan bersilang dengan kereta api Lodaya. Oke, karena di sini tidak dijual tiket secara manual, jadi saya harus ngejar ke arah stasiun Leles untuk membeli tiket kereta yang lain ya.